Kita ke Lumajang, saudara. Ada 4 tahanan Polres Lumajang, Jawa Timur yang kabur sepekan lalu. Akhirnya dapat ditangkap dari 4 lokasi yang berbeda. 4 tahanan narkoba ini, saudara, melarikan diri dengan cara menjebol tembok tahanan. Mereka melarikan diri saat tahanan lain sedang melakukan sholat subuh. Salah satu dari tersangka harus ditembak di bagian kaki karena melawan saat proses penangkapan. 2 tersangka ditangkap di daerah Lumajang, sedangkan yang lain ditangkap di Kabupaten Jember dan Sampang, Madura. Dan keempat selamat. Kabur berjumlah 4 orang, telah kita amankan pada hari ini, tepat 1 minggu setelah mereka melakukan pelarian dari Polres Lumajang. Dalam hal ini kita amankan beberapa orang, pertama ada saudara Selamat, yaitu Badrus, Sohib, dan Koyung. Dari antara 4 pelaku ini ternyata dari semua perencanaan disusun oleh Marjoi.